Pemirsa, di awal tahun lalu Polres Merangin mengamankan 5 alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas peti. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya satu unit alat berat ini dikembalikan ke pemilik, pasalnya perantau sudah meninggal dunia. Polres Merangin terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kasus 5 alat berat yang diamankan pada awal tahun 2021 lalu yang digunakan untuk aktivitas peti. Namun hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polres Merangin. Namun baru-baru ini Polres Merangin melepas satu unit alat berat dengan merek Kobelco dan sudah dikembalikan ke pemilik. Dijelaskan oleh Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan bahwa yang merental alat berat tersebut untuk aktivitas peti sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk alat berat lainnya yakni satu unit merek Komatsu dan satu unit merek Sani sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun untuk pengembangan lebih lanjut, Kapolres Merangin akan mengabarkan lebih lanjut. Sementara itu untuk 2 alat berat merek Hitachi masih tetap dilakukan penyelidikan. Kami harus sampaikan perkembangan yang penyelidikan hasil terhadap penyelidikan kami. Ya, memang pada saat kami temukan yang jelas adalah tidak alat-alat tersebut tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian tidak ada yang bertanggung jawab untuk kepemilikannya. Namun kami lakukan penyelidikan selama beberapa bulan ini juga kami. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.